Nama saya Nura Fatimah binti Badu Hisham. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Batu Gendang. Saya berada di tahun 6 pada tahun 2005. Dan saya mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR yang saya duduki. Dan saya adalah salah seorang antara 22 pelajar cemerlang dalam Melaka. Zoom A adalah salah satu benda yang merangsang saya untuk mendapat 5A di dalam UPSR. Pelajaran apa yang Dora dapat melalui Zoom A itu? Saya dapat belajar mata pelajaran English, Bahasa Malaysia, Matematik dan Sains. Dan saya rasa seumpama tuition lah di Zoom A itu. Saya juga ada ambil beberapa tuition untuk subjek yang penting seperti English dan Matematik. Dan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sains tu saya belajar di Zoom A saja. Dora tu gembira dengan pengajaran dan pembelajaran melalui internet tu? Ya, saya gembira kerana setelah penat atau selepas penat belajar dengan Zoom A, saya boleh membuka program-program seperti teka-teki dan cerita. Selain daripada itu, Dora ada nak beri pesanan apa-apa kepada kawan-kawan, adik-adik di sekolah ni dan di sekolah-sekolah lain di seluruh negara. Ada apa-apa pesanan? Pesanan saya ialah rakan-rakan yang ada Zoom A dan boleh menggunakan Zoom A, gunakanlah ia sebaik-baiknya dan jika digunakan dengan betul, dia akan dapat lebih kejayaan, insyaAllah. Saya Nur Hanan, Binti Abdul Rahman. Saya seorang seluruh rumah saja. Dan Nur Hanan anak yang pertama lah. Saya tahu dan saya faham. Sebab itulah saya macam bagi sokongan. Kalau macam sebelah petang, lepas sekolah dia nak pergi masuk Zoom A, saya hantar. Kadang-kadang pun nak pergi, saya pergi KK pun saya benarkan. Untuk melayani Zoom A ni lah. Sebab saya faham kat rumah tak ada, so saya kena pergi cek kat luar lah. Cuma kadang-kadang kalau dekat luar ni bayar dia mahal sikit. Kalau dekat sekolah murah kan? RM10. So saya harap dekat sekolah benda lebih master lah untuk murid-murid ni melayari Zoom A ni kan. Jadi RM10 tu memang tak membebankan langsung lah saya rasa, insyaAllah lah. Sebab kalau kita pergi dekat luar kan, pergi cyber cafe, saya kena bayar RM2 untuk setengah jam. Tapi kadang-kadang sebab dia nak belajar, dia nak buat folio apa tu, saya benarkan juga. Aku yang kata puan, kita minta lah kalau boleh puan ada nak pesan apa-apa ke ibu bapa, ibu bapa yang lain, ke pelajar-pelajar yang lain dari segi penggunaan pengajaran dan pembelajaran melalui internet. Silakan. Kepada ibu bapa, saya rasa kalau kita bagi ibu bapa kita patut memang menanamkan minat kepada anak-anak, kepada kecil, kepada komputer, internet ni kan. Sebab kecil-kecil dia tak tahu, nanti bila dia dah bersekolah, satu hari dia akan gunakan juga internet ni kan untuk masa depan.